Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Raksi bahasa kita pada hari ini tentang berbuka puasa. Antara istilah yang dapat digunakan untuk menggantikan perkataan berbuka puasa termasuklah iftar dan sungkai. Sungkai kita jarang dengar, tapi iftar biasa dengar. Tidak mengapalah, jom kita saksikan. Iftar bermaksud berbuka puasa. Manakala sungkai juga bermaksud berbuka puasa. Maksud sungkai yang kedua pula tidak berpuasa. Sekarang, mari kita lihat contoh ayat yang mempunyai bentuk dan susunan yang berbeza namun mempunyai maksud yang sama. Bentuk dan susunan ayat aktif biasa. Ayat contoh, istilah iftar dan sungkai dapat menggantikan perkataan berbuka puasa. Bentuk dan susunan ayat ini iaitu ayat aktif biasa. Bentuk dan susunan ayat sonsang terbahagi. Ayat contoh, antara istilah yang dapat menggantikan perkataan berbuka puasa termasuklah iftar dan sungkai. Ayat pasif biasa. Ayat contoh, perkataan berbuka puasa dapat digantikan dengan istilah iftar dan sungkai. Ayat pasif sungsang. Ayat contoh, antara istilah yang dapat digantikan dengan perkataan berbuka puasa termasuklah iftar dan sungkai. Sekian sahaja raksi bahasa pada kali ini. Bertemu lagi pada raksi bahasa yang lain. Bye!